dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Itulah berita Pagar Lawas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Dwi dan Mbak Cepi di Pagar Lawas Channel. Oke Mbak Cepi, untuk hari ini ada berita apa saja nih? Tentunya banyak sekali berita Pagaram hari ini. Salah satunya, Wali Kota Pangerang, Kak Pian mengikuti Rakor Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 melalui Pidkon Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berikut liputannya. Wali Kota Pagaralam, Kak Pian mengikuti Rakor Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 melalui video conference. Dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Joko Widodo menegaskan untuk mempersiapkan diri. Walaupun Kota Pagar Alam tidak termasuk skala prioritas bencana, akan tetapi harus mempersiapkan upaya untuk penanggulangan bencana. Bencana non-alam atau COVID-19 di Kota Pagar Alam telah ditanggulangi dengan baik, sehingga membuat Kota Pagar Alam terletak pada zona kuning, ujar Kak Pian. Dinda Pagar Alam Post Channel. Berita selanjutnya, Kemenkumham memperpanjang program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak di masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas 3 Pagar Alam. Ini tayangannya. Kemenkumham memperpanjang program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak di masa pandemi COVID-19. Program ini dilaksanakan Lapas Kelas 3 Pagar Alam. Diperpanjangnya asimilasi demi meminimalisir penyebaran virus corona di lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan khusus anak. Rencananya, ada sekitar 23 narapidana kita akan mendapat asimilasi. Ujar Kepala Lapas Kelas 3 Pagar Alam Jalaluddin SH didampingi Kasubsi Pembinaan Arifki Afandi. Mbak Cepi, Pagar Alam Post Channel. Berita selanjutnya, Polres Pagar Alam semakin primakan pelayanan. Pelayanan lebih dekat kepada masyarakat seperti pembuatan SKCK. Berikut liputannya. Polres Pagar Alam semakin primakan pelayanan. Saat ini pelayanan lebih dekat kepada masyarakat seperti pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Sebelumnya pelayanan SKCK hanya di Mapolres Pagar Alam. Sekarang anggota unit identifikasi Sat Intelkam menyambangi masyarakat. Ujar Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara. Melalui Kasat Intelkam AKP Suandi, teroboskan pelayanan SKCK drive-thru digelar seminggu satu kali setiap hari Jumat, dipusatkan di Pospol Pasar Dempo Permai. Tisna Pagar Alam Post Channel. Berita selanjutnya, 3 Maret 2021 kemarin komunitas dedikasi tim genap berusia 5 tahun. Sejumlah harapan dan cita-cita agar ke depan bisa jauh lebih baik. Ini tayangannya. Ketua The Team Mirko Andreal didampingi Korlap Bembi berharap kepada seluruh anggota dan keluarga besar komunitas The Team untuk selalu menjaga kekompakan dan bersama-sama berjuang dalam memajukan jauh lebih baik ke depannya. Bembi juga menambahkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Pagar Alam, juga para donatur yang telah memberikan kepercayaan kepada komunitas dedikasi tim untuk peduli kasih membantu sesama. Elsa Pagar Alam Post Channel. Berita terakhir Pagar Alam hari ini, di Sub Kota Pagar Alam menempatkan puluhan personil LLAJ untuk mengurai kemacetan di kawasan Pasar Dempo Permai. Berikut liputannya. Dishub Kota Pagar Alam menempatkan puluhan personil LLAJ mengatur arus lalu lintas di kawasan Pasar Dempo Permai. Setiap hari kita mengerahkan maksimal 40 personil LLAJ yang terbagi dalam 2 sip, yakni 20 personil lapangan di pagi hari dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, serta 20 personil lagi di sip siang dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, ujar Kepala Dishub Kota Pagar Alam Nopi Endri STMM melalui Kabid Dalops LLAJ Ahmad Salahuddin. Dayang Pagar Alam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayang kami di Pagar Alam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.